jalan trotoar dekat Sarinah. Sarinah, jalan sampai sana. Dan ini menurut kabarnya besok pagi 21 Maret 2022 akan diresmikan. Dan kondisi tanggal 20 itu adalah sebagaimana yang kita lihat. Nampak taman-taman memang sudah bersih, tapi kondisi di dalam masih belum bisa dilihat. Tapi sepertinya untuk pembersihan finishing. Nah, kemudian untuk tenangnya itu apakah sudah siap, sejauh mana siap, belum bisa kita lihat. Ini kondisi hari Minggu seperti ini. Oke, mari kita coba keliling sejenak. Ini adalah pojok di dekatnya kedutaan besar Prancis. Nah, di pojok ini ternyata diberikan pintu masuk untuk berjalan kaki. Yang dulunya tidak ada. Jadi pintu masuk berjalan kaki cukup banyak. Mari kita geser terus. Ini tanaman-tanaman sudah mulai tumbuh segar. Nah, ini adalah bangunan dari luar. Nampaknya sudah betul-betul siap. Namun demikian kita tidak bisa melihat kondisi di dalam. Baru besok pagi kita lihat. Oke, sekarang kita berputar melewati jalan Tamrin. Nah, dari sisi depan. Nah, sisi depan tadi terlihat bahwa trotoar yang berada tepat di Sarinah ini sudah tidak difungsikan lagi, diputus. Jadi kalau kita itu dulunya naik trotoar, kemudian turun langsung tepat depan Sarinah, sekarang sudah jembatan penyeberangan tersebut sudah diputus. Jadi kalau kita mau menyeberang ke arah Sarinah, turun dari Transjakarta, itu kita harus turun lewat zebra cross yang di ujung itu. Oke, kita ini posisi di sisi jalan Tamrin. Ini kondisinya sudah nyaman. Nah, jadi ada tempat terbuka untuk duduk-duduk untuk bersantai. Otomatis ini akan memakan lahan parkir yang dulunya merupakan tempat parkir. Dan tempat parkir sudah dibangun gedung parkir sekitar 4 lantai di depan Art Hotel. Oke, kita lanjutkan. Kita berada di sisi jalan Tamrin. Nah, seperti ini. Ini adalah jembatan penyeberangan ke Transjakarta. Sekarang terputus sampai di ujung sini, jadi tidak ada posisi turun. Seperti ini tampilan dari depan. Oke, mari kita lanjutkan ke arah sisi Jalan Wahid Hasyim. Wahid Hasyim atau Hasyim Asyari. Ini bapak nama baru belum dipasang. Nah, ini pengambilan dari sisi belakang saya ini adalah Bawaslu. Nah, ini Bawaslu. Mari kita jalan sampai ujung. Rupanya juga disediakan
parkir sepeda. Parkir sepeda khusus yang sepertinya permanen. Pojok ini juga ada pintu masuk untuk berjalan kaki. Bagaimana terlihat? Jadi halaman sarina yang dulunya itu untuk tempat parkir mobil sekarang betul-betul dihabiskan, dijadikan pelataran santai. Sampai di sini update kita. Kita tunggu besok pagi 21 Maret 2022 Sarinah akan diresmikan.